sudah kita tetapkan sejak minggu lalu. Untuk panggilan sebagai tersangka sudah kita layangkan kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan kita kenakan pasal 45 junto 27 Undang-Undang ITE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Ya, nanti yang jelas itu ancaman sanksi pidana penjara 4 tahun. Secara prosedur kita panggil aja yang bersangkutan sebagai tersangka ya, setelah kita gelarkan perkaranya pada beberapa waktu yang lalu. Yang kami rasa itu sebagai penghinaan, penghinaan pribadi, karena banyak hal yang dituduhkan yang menyangkut kehidupan kami, seperti tuduhan korupsi, pembiayaan rumah tangga, untuk kontrakan dan lain sebagainya, begitulah. Nah, makanya saya kuasakan sama istri saya untuk membuat laporan polisi didampingi oleh penasihat hukum kami. Secara umum sudah ada yang melecehkan, mencemeh begitu. Sehingga saya merasa melihat semua orang parpi nuduh saya koruptor begitu loh. Dia harus membuktikan saya korupsi apa begitu. Karena saya merasa tidak korupsi. Kira 1-2 minggu ke depan ini diproses, karena klien kami juga akan melangsungkan pernikahan anak beliau di Bandung. Mungkin pasca itu bisa lebih fokus, lebih concern. Dan sekali lagi, kita berharap polisi bergerak cepat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.